deserve all I have. Sekarang kita akan bermain emoji di tengah jalan. Di sini sudah ada fishbowl. Fishbowl ini di dalamnya berisi emoji-emoji. Misalkan nih ya, nanti saya ambil ini. Ini apa tuh? Ini apa? Kedinginan. Mana? Misalkan kedinginan. Saya bacain. Di balik kedinginan ini ada soal dan kalian harus bacain jawabannya dengan ekspresi kedinginan. Menarik. Oke. Aduh. Untuk menentukan siapakah yang pertama, kita akan gambreng. Om Pimpa Ayu gambreng. Umi duluan. Bener. Putih banget tangannya. Iya, gini-gini. Iya, sama Mindra. Jadi kenapa? Nah, tangan saya bang. Ini cura, musik. Agak tamap tangannya. Iya, mulus banget. Oh iya. Coba dong tangannya. Cium lagi nih. Tangannya kayak pisang tanduk. Pede banget. Ayo Umi. Marah. Silakan di itu ada tempelannya ditempel di baju. Ditempel di baju. Oh gitu. Marah ini langsung karena karma biasanya. Marah karma. Umi jawab dengan ekspresi marah. Jawablah pertanyaan saya. Kemana liburan yang menurut kamu spesial banget? Dan hal-hal apa yang kamu lakukan di liburan tersebut? Oh, marah, pertanyaannya happy tapi dia harus marah. Aku suka banget jalan-jalan ke Tambun. Tambun. Gitu ya? Iya, benar. Kenapa kamu suka ke Tambun? Iya. Karena di sono banyak banget. Marah. Marah, jangan ketawa, marah. Karena di Tambun banyak banget pariwisatanya. Oh, apa yang bisa kita lakukan di sana sih? Bisa nge-gym 3.000-an. Nge-gym 3.000-an? Iya. Oke. Sama pancong balap. Ih, marah banget dia. Oke, next. Gambreng. 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 Boyen. Kok hitam dua-dua? Iya. Gue dibalik lagi sama warnanya. Dia beda ya. Makanya beda ya. Coba Boy. Kobok ya. Oh. Apa itu? Emoticon. Genit. Genit. Emoticon genit, bukan burung hantu. Oh ini genit ya? Genit. Ah besok kalau genit gue begini aja kirim ah. Oke, genit. Dengan kata-kata apa nih genitnya? Pertanyaan harus dijawab dengan ekspresi genit atau menggoda. Hobi atau aktivitas apa yang pengen banget bisa kamu lakukan tapi sampai sekarang belum kesampaian dan kenapa? Aku tahu gak? Aku tuh sebenarnya kepengen banget. Aku nge-gym bareng-bareng bule gitu. Terus udah gitu, aku tau gak? Tapi sampai sekarang belum kesampean? Mungkin belum, tapi aku berenang. Udah menggoda apanya sih kalau boleh tau? Menggodanya yang lebih hot lagi dong. Tau gak? Aku tuh belum kesampean. Lagi kelabing loh, kayak apaan bingung. Aku tuh belum kesampean. Semua cowok. Jangan gitu dong. Bodoh aku gede banget. Bodoh. Kok bisa lepas ya? Tadi menggoda gak? Enggak udah, bodoh aku merasa. Next. Next. Om Ting, Pak. Kenapa tadi gak dapet si Chelsea sih yang begitu? Gampang, kan enak kalau Chelsea menggoda. Iya. Kan enak Chelsea. Lah lu. Iya sih. Sedih. Ah, itu adalah sedih. Sedih. Itu pilek kali.
Kan di matanya. Iya. Di mata, di hidung baru pilih. Di mata. Oh iya mata ya. Emang ibu-ibu gak ngerti emotikon. Ada aja, salah tanya. Waktu emotikonnya begini, terima kasih gitu. Ceritakan. Tuh ya. Satu hal romantis atau ter-effort yang pernah kamu lakuin atau kasih ke anak kamu lah. Tadinya emang apa di sini? Pasangan. Anak. Ini acting apa beneran sih, Pak? Kalau pasangan jadinya sedih beneran. Iya. Anak. Momen apa? Momen yang terromantis dan paling menyenangkan. Paling yang effort, lo sweet, effort. Yang lo kasih sweet untuk banget, anak-anak. Jadi waktu itu... Enggak. Itu saya. Kukuruk. Aduh, gue pusing tuh kepala gue. Waktu itu Vincent. Iya. Vincent. Iya. Gak usah ngomong ke gue, jawab aja udah. Jadi, Vincent. Iya. Itu gue sama anak-anak gue tuh pergi ke Jepang waktu itu. Oh, sedih. Vincent. Pesta. Lilipan kali, Bang. Aku lagi membangun ini loh, apa namanya? Mood. Ambient. Pikirin, Bang, yang sedih. Gue nangis beneran nih. Oh. Agus banget. Aktor. Vincent. Desta! Ya pokoknya. Salah nih. Apa ngasih hadiah apa ke anak-anak lo, mungkin yang lo effort. Kenapa? Memberikan mereka tiket ke Jepang kan gitu aja udah. Membawa mereka ke Universal Studio gitu. Ya. Ah itu bagus. Oke. Biar Chelsea yang terakhir. Ya. Ih, nungguin banget Chelsea nih. Aku kedinginan. Wah. Pas banget baju lo Frozen lagi, Ti. Iya. Frozen Boot. Frozen Boot. Ceritakan kebohongan pasangan, keluarga, sahabat, orang terdekat yang kamu tahu dan kamu jadi kesel dan gondok banget sama orang itu. Waktu itu... Suara... Angin. Kan ada temen aku ya. Dia tuh... Angin. Mamerin. Angin. Tas mahalnya dia. Padahal tuh gue tahu kalau itu pas minjem tahu. Oh. Gue liatin aja dari mata kaset gue. Ih, pamer panas ini. Ini tau baru menggoda, ini kayak gini. Keinginan, Bang. Keinginan juga ada tadi. Itu, Bang, ceritanya. Ya. Butuh tukang pijit kerok. Jadi dia berbohong karena? Pamer dia. Oh, pamer. Gue tahu itu. Oh, pamer dia. Tas? Tas mewah. Oh, tas mewah. Dia pamer tas mahal? Tas mahal. Di India? Bukan itu tas mahal. Tas mahal. Okay. Itu dia, Hesti. Dan terakhir, Agatha Chelsea. Wah. Ini baru. Ini dia. Menggoda dong? Enggak. Tekan itu menggoda di Boyen. Iya. Oh, itu apa sih? Ketawa. Wah, sayangnya enggak menggoda sih. Kenapa di Boyen tadi ya? Iya. Kalau aku sering ketawa, menggoda kan jarang. Jadi aku sering mau menggoda. Kalau udah yuk. Pengen dengkul rasanya ini. Oke, Chelsea. Siap pertanyaan dijawab dengan ekspresi senang, tertawa. Oke, tertawa. Iya, Chelsea. Sebutkan satu hal yang bikin kamu ilfeel dan ceritakan momen saat kamu melihat orang terdekatmu melakukan hal yang bikin kamu ilfeel tersebut. Ish. Jadi... Ini menggoda, Chelsea. Aku tuh ilfeel banget sama... Nggak tertawa dia ya, nggak tertawa. Gitu ya. Dibantu dong ketawanya nih ya. Ilfeel banget sama orang yang... Jangan berlebihan, jangan berlebihan. Ini ketawa ini. Kayak gimana, kayak gimana. Yang suka telat. Bisa gitu ya? Iya, gitu. Terus lu asli. Iya, kayaknya kalau ada orang yang telat.
Asli. Lucu banget. Aku udah frustasi sama ketinggang ini. Ternyata tidak bisa. Elsa! Let it go! Let it go! Play some solid name, no! Oke, itu dia jawaban-jawaban mereka. Sebenarnya mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang sering dialami dengan ekspresi-ekspresi sesuai dengan ekspresi yang mereka ambil. Tapi setelah yang satu ini, kita akan lagi bermain, tetap itu naik. Kiss. Cup. Muah.